Meski masih pertengahan bulan suci Ramadan, tapi tak menyurutkan sejumlah warga untuk melakukan mudik lebaran lebih awal ke kampung halaman. Seperti pantauan arus mudik di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 3.587 pemudik asal Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Nunukan, Kalimantan Utara tiba di Pelabuhan Parepare. Dari jumlah itu, sebanyak 1.725 diantaranya melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan menggunakan kapal milik PT Pelni. Umumnya para pemudik ini adalah pekerja migran Indonesia yang berada atau bekerja di Malaysia. Hey.